hampir bisa dikatakan kayaknya Aji Budo. Tapi saya lebih dulu karena lihat Pak Sma TV, saya kurios juga sama tempat ini gitu ya. Bisa gak sih benar-benar anjing itu Pak Buda berlari gitu. Nah, kita tentu saya kesini ada Jibi. Jibi. Ada Jibi boleh masuk. Nah ini mentornya Pak kali ya. Ya. Pak di Indonesia ya. Jibi ini yang apa benar-benar bikin saya terbuka matanya dan jadi sabar ya untuk stay teaching the Pak gitu. Karena Cibing memang anjing pegangan pertamanya adalah mention. Waktu pas saya tanya Cibing, emang bisa waktu itu dilatih? Cibingnya nengir-nengir aja, dia bilang asal sabar. Ternyata memang very long time untuk teaching mention. Tapi mention adalah salah satu anjing pro ya, termasuk kelas pro ya di sini. Ya. Dan Cibing juga sebagai trainer juga termasuk yang pro seperti itu. Karena terinspirasi sama si Mansion dan Cibing, makanya saya juga ingin membuktikan bahwa Pak itu sebenarnya bukan anjing bodoh ya, tapi anjingnya pinter, happy, termotivasi untuk belajar itu. Ya, nah kebetulan waktu itu Pak saya beranak, anaknya ada 8. Nah saya pikir ini kesempatan nih, karena kalau ngasih anjing dari baby, dari puppies, katanya Pak Tamrin umur 3 bulan udah bisa dilatih, saya pikir kesempatan juga nih. Jadi saya pakai salah satu, bukan salah satu ya, salah beberapa dari itu untuk jadi mainan saya, latih. Ternyata memang sih di umur very early age itu luar biasa banget mereka seperti itu. Nah, sampai saat ini karena sudah ada yang berbincang sampai ini tapi juga masih berdiri friends ya, makanya saya happy banget gitu nih Pak, 8 saudara masih kumpul sebetulnya semua di hari ini. Saya happy banget sih sama-sama kumpul merayakan hari ulang tahun mereka yang pertama. Juga kalau oh ya apa-apa, memang begitu awalnya pasti pintar menamatkan. Ya.
Ayo, Patut ini sama Bruce. Ya, Patut dulu, yuk. Yang pakai kaos hitam sama lagi di angkai mata. Kaos hitam yang kelihatan. Just go ahead. Just go ahead, nih. Besok, mau ngajarin aku. Mau istirahat ya sekarang ya. Oke.